kekuatan dari dalam. Sudah kujelaskan pada dirimu bahwa aku tidak menyolong kedokmu. Tapi kenapa kamu tetap menuduhku? Mau gak mau saya harus melawanmu. Terimalah jurus api biruku ini. Akan kuhancurkan dirimu. Kekuatan dari jalan. Stop. Jangan pada kelahi. Sebenarnya yang mengambil makanan ini adalah saya. Karena berhubung perut saya lapar, jadi mau gak mau saya ambil. Dan saya juga minta maaf ya atas perbuatan saya sehingga membuat kalian berdua berkelahi. Maafkanlah saya. Oh, gemblung. Dasar murid kurang ajar. Ternyata biang keroknya itu kamu ya. Awas kau. Sini, guru pukul kepalamu. Waduh, maafin muridmu ini guru. Kabur. Kekuatan dari dalam. Halo sobatku semuanya, balik lagi ya bersama saya Tio, tentunya masih di channel Tio Exis. Oke sobatku, jadi di video kali ini saya bakalan share tutorial gimana sih cara membuat sebuah prompt AI di aplikasi Bing MX Creator. Oke, cara membuat sebuah gambar pertarungan atau kakek-kakek yang mengeluarkan jurus seperti ini, itu caranya cukup mudah. Simak video ini sampai selesai dan tonton untuk promnya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan prom AI-nya. Oke sobatku, yang pertama-tama teman-teman harus sudah mempunyai aplikasi Bing ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa masuk ke Google Play Store. Di sini teman-teman tinggal klik aja Bing Image Creator ya, seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman tinggal download. Yang belum diupdate jangan diupdate, lalu pasang dan install di HP teman-teman semuanya. Setelah itu teman-teman tinggal buka aplikasi Bing Image Creatornya. Setelah itu udah masuk di aplikasi Bing Image Creator, teman-teman tinggal klik aplikasi yang bawah ini paling kanan ya. Di sini kita tunggu. Setelah udah masuk di tampilan ini, teman-teman tinggal cari yang namanya Image Creator. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, setelah udah tampilan seperti ini, nah di sini teman-teman tinggal screenshot aja ya hasil prompt yang sudah saya buat. Di sini saya paste aja ya. Nah, di sini teman-teman tinggal screenshot aja. Di sini ada tulisan yang namanya lelaki tua asli Indonesia memakai jubah hitam dan rambut tipis panjang putih dengan pos silat, tangan mengeluarkan api biru, resolusi tinggi, ultra HD 4K, foto profesional, latar belakang rumah pondok kayu bambu, suasana hutan berkabut. Ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman tinggal buat aja. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Untuk kecepatan proses jadinya atau enggak itu tergantung koneksi HP kita, guys. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi di sini teman-teman bisa menambah tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini teman-teman tinggal pilih aja. Lalu teman-teman tinggal download. Klik unduh. Oke, dan untuk hasilnya sudah selesai, cukup keren ya. Dan di sini teman-teman juga bisa menambahkan lawannya ya atau yang lainnya gitu. Oke, cukup mudah bukan? Oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu terus video terbaru yang lainnya. Bye bye.